saya, Insus Soek. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi sekarang saya berada di tempat kerja ya, tapi sudah tugas dan kewajiban kita untuk hadir di rumah Tuhan. Jadi sekarang saya akan pergi beribadah di gereja di area perusahaan. Oke, teman-teman juga jangan lupa untuk beribadah di hari Minggu, karena nafas kehidupan kita bukan dari pribadi kita masing-masing, tapi datangnya dari Yang Maha Kuasa. Cus, ayo kita pergi ke gereja bersama-sama. Dan karena gereja itu dekat dengan area saya bekerja, jadi saya cukup jalan kaki saja. Hitung-hitung saya juga olahraga di pagi hari. Dan inilah suasana Wala Kencana. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini cerah. Kemarin hujan sepanjang hari. Jadi gereja itu tidak jauh, cuma di sebelah sana. Jadi saya cukup jalan kaki saja. Saya tidak perlu harus pakai kendaraan. Ini. Oke, dan sekarang saya sudah ada di halaman gereja. Teman-teman bisa lihat gereja ada di belakang sana. Dan kita gereja di sini mengikuti aturan atau yang disebut protokol COVID yang sudah disediakan oleh gereja. Jadi biasanya sebelum kita beribadah di hari Minggu, kita harus mendaftarkan dulu seat untuk diri kita secara online. Dan masuk ke gereja pun mengikuti aturan protokol COVID yang telah dibuat oleh pihak gereja dan PT Freeport Indonesia. So, jangan lupa pakai masker. Thank you.
Dan hai, saya telah selesai mengikuti ibadah minggu sengsara kelima di bulan Maret menjelang Paskah. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dan damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah tinggalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen yang baik dan taat kepada Tuhan. Dan saya akan kembali lagi ke tempat kerja. Jangan lupa teman-teman bahwa tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya di tempat kerja, tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih ada sampai hari ini, masih diberi napas kehidupan sampai hari ini, dan masih banyak berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen,
share banyak-banyak ke kalian pun teman-teman atau saudara-saudara atau di grup-grup kalian, dan jangan lupa subscribe biar saya semakin bersemangat untuk bikin konten. Terima kasih banyak, Amulet.